Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah Pada hari ini kita masih melanjutkan Yang tersisa dari penjelasan tentang tajahizul jenazah yaitu mengurus merawat jenazah untuk itu marilah kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima dan berpahala indallahi ta'ala nanti Yaumil qiyamah حضرين رحمكم الله ماري كتابة قال <سؤال> المؤلف <سؤال> رحمه الله تعالى ولا بد فيها من شروط الصلاة وترك المبطلات ولا بد لن أرى فيها إن لم صلاة جنازة من شروط الصلاة الصلاة wa tarqil mubtilati lan ninggal pira-pira perkara kang batalaken salat wa aqallud dafni lan utawi setitik-titike ngubur ikhufratan khufratan lubang taktumu kang iku khufratun iku khufratun lobang tak kang nimpan apa khufrah raihatahu ing ambune mayit wa tahrusu lanjaka apa khufrah ing mayit minasibae sangkeng satogala binatang liar wa yusannul antin sunnahken apa ayuammaqa yantaten jerakaken apa kubur qadraqamatin eng kira-kira sak pengadeg wa bastatin lan sak pengawi wa lan yen toten apa kubur wa yajib lan wajib apa taujihuhu ngadepaken mayit ilal qiblati mareng kiblat wala yajuzulan ora wenang apa adfnu ngubur fil fisqiyati eng dalam fisqiyah hadirin hadirat rahimakumullah telah kita jelaskan tentang sholat jenazah bahwa sholat jenazah itu minimal dalam pelaksanaannya yang pertama yaitu niat bersamaan dengan tak Takbiratul ihram, setelah itu membaca suratul Fatihah setelah itu takbir yang kedua, setelah takbir yang kedua kemudian berdoa untuk mayjid, kemudian takbir yang ketiga, setelah itu, eh, setelah takbir yang kedua tadi, apa membaca sholawat, nah, membaca sholawat, setelah itu takbir yang ketiga setelah takbir yang ketiga kemudian membaca doa untuk mayit ghafir lahu warhamhu waafihi wa'afu'anhu. anhu setelah itu takbir yang keempat dan setelah itu salam boleh apabila kemudian sebelum salam dibaca terlebih dahulu doa untuk mayat dan untuk kita yang masih hidup nah sekarang ada ketentuan ketentuan daripada sholat ini. Yang pertama adalah posisi imam ketika mensholati jenazah. Ini tidak wajib, tetapi ini adalah disunahkan. Nah, tidak wajib. Posisi ini bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi penting untuk kita perhatikan karena ini mudah untuk dilaksanakan dan hukumnya adalah sunnah yaitu jika mayat itu laki-laki maka imam itu berdiri sejajar dengan pundaknya jadi ini posisi imam bukan posisi makmum kalau makmum maka dia seperti biasa jadi imam berdiri itu sejajar dengan pundaknya mayit. Ini kalau laki-laki. Tetapi apabila mayitnya itu perempuan Mayitnya itu perempuan Maka imam itu berdiri sejajar dengan pinggangnya mayit Jadi imam berdiri apa namanya lurus sejajar dengan pinggangnya mayit Kemudian ada disunahkan juga bahwa sebagian badan, sebagian besar dari badan mayat itu, hendaknya berada di sebelah kanannya imam. Saya ulangi lagi, disunahkan bagian badan mayat yang paling banyak, sebagian besar badan mayat itu, dibuat berada di sebelah kanannya imam. Nah, karena itu, berarti posisi mayat kalau di... Tempat kita di Indonesia berarti posisi mayat. Jika laki-laki, mayatnya itu laki-laki, maka kepalanya diletakkan di sebelah selatan. Jika perempuan, maka kepalanya diletakkan di sebelah utara. Ketika mensolati, bukan ketika menguburkan, ketika mensolati. Kalau mayitnya itu adalah laki-laki, kepalanya diletakkan di mana di sebelah selatan. Kenapa? Karena agar bagian sebagian besar badan mayit berada di sebelah kanan. Bukankah tadi dikatakan, "Imam berdiri, berdiri, lurus dengan pundak-pundak dari mayit"? Jika kepalanya itu berada di utara, maka bagian yang terbanyak dari badan mayat dada sampai kaki itu berarti berada di kiri. Nah, padahal disunahkan sebagian besar badan mayat itu ada di sebelah kanan. Karena itu mayatnya dibalik, kepalanya di selatan, kakinya di utara, sehingga imam berdiri di uh, sejajar dengan pinggang nanti. ...kalau menghadap ke sana... ...bagian badan yang paling banyak... ...itu berada di sebelah kanannya mayit. Nah, berbeda kalau perempuan. Kalau mayitnya perempuan... ...imam berdiri di pinggang. Di arah pinggang. Maka, maka bagian yang paling banyak... ...itu adalah pinggang, perut, dada... ...sampai kepala. Itu yang paling banyak. Nah, maka... Di sini diletakkan di utara karena imam berdiri di pinggang agar e, nanti bagian yang paling banyak dari badan mayat yang perempuan ada di sebelah kanan maka kepala si mayat perempuan diletakkan di sebelah utara. Nah, ini hal yang disunahkan, tetapi banyak yang belum mengerti nah, sehingga mayat laki-laki atau perempuan sama-sama dihadapkan ke utara. Nah, ini sebenarnya nggak ada ketentuan utara atau selatan. Yang ada adalah disunahkan bagian badan mayat yang paling banyak, nah, yang paling banyak dari itu berada di sebelah kanannya imam. Nah, sehingga konsekuensinya kalau di tempat kita maka, jika mayitnya itu perempuan, maka kepalanya diletakkan di selatan. Jika mayit itu laki-laki, maka eh, kebalik. Jika mayitnya laki-laki, kepalanya diletakkan di selatan, kakinya di utara. Jika mayitnya perempuan, maka kepalanya di utara, kemudian kakinya di selatan. Ya, otomatis ini ini untuk memperkuat saja kalau kepalanya di utara ya kakinya di selatan sudah pasti hanya untuk menguatkan saja seperti itu ini sunnah hukumnya sunnah seandainya seperti yang banyak berlaku mayat laki-laki perempuan sama saja kepalanya di utara maka ini juga tidak tidak apa-apa Nah, tidak apa-apa tidak Kemudian tidak sah nah, Ini sesuatu yang sunnah nah, Tetapi itu kan perkara yang mudah Kenapa tidak kita lakukan Jika itu kemudian bisa menambah pahala sholat yang kita laksanakan Hadirin hadirat rahimakumullah Kemudian mu'alif menjelaskan wala budda di dalam sholat jenazah itu disyaratkan juga harus memenuhi syarat-syarat sholat dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Dari syarat-syarat sah sholat Sebagaimana dalam sholat lima waktu itu juga harus dipenuhi dalam sholat jenazah. Enggak enggak ada perbedaan. Misalnya apa? Misalnya harus menghadap kiblat. Sholat jenazah itu bukan sekedar menghadap jenazah, tetapi menghadap kiblat itu yang utama. Jadi menghadap ke kiblat. Nah, ini yang terkadang kurang diperhatikan seseorang dalam melaksanakan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu dilaksanakan di masjid atau musola, maka itu lebih mudah memastikan bahwa apa namanya ini sholatnya sudah menghadap kiblat, karena sudah di, diukur kemudian sudah sudah betul bahwa masjid itu kubahnya mengapa eh, mihrabnya menghadap ke arah kiblat dengan tepat. Tetapi jika salat jenazah itu dilakukan di rumah, maka ini harus lebih berhati-hati. Nah, karena bisa jadi bentuk rumah itu menipu. Seakan-akan sudah menghadap ke arah kiblat, tetapi sesungguhnya tidak karena bangunan rumahnya misalnya menceng ke selatan atau menceng ke utara. Tanpa disadari, karena mengikuti arah jalan, misalnya, maka itu kita bisa tertipu. Kita anggap kita sudah menghadap ke kiblat, ternyata tidak. Akhirnya, mayatnya uh, disolati, yang mensolati, tidak menghadap ke kiblat dengan benar. Nanti, sholat jenazahnya juga tidak sah. Karena apa? disyaratkan juga dalam sholat jenazah harus menghadap ke arah kiblat tidak cukup sekedar menghadap mayat terus pokoknya mayatnya diletakkan sholat langsung hadap mayat bukan begitu tetapi menghadap ke arah kiblat iya mayatnya diletakkan di depan tetapi kita menghadap ke arah kiblat ini ini syarat-syaratnya syarat sah daripada sholat lima waktu sholat-sholat yang lain juga sholat jenazah Kemudian, misalnya, harus suci dari hadas dan najis, dari hadas kecil maupun besar. Berarti, harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, dalam keadaan telah berwudhu, dalam keadaan suci dari hadas besar, sama dengan sholat biasa. Kemudian, harus suci dari najis, tidak boleh pada pakaiannya atau pada kulitnya atau pada tempat yang dia gunakan untuk sholat itu najis ini juga rawan kalau sholat dilaksanakan di rumah tidak di masjid atau musola rawan tempatnya itu tidak suci nah, karena sebagian rumah eh, sebagian rumah itu tidak dijaga kesuciannya atau misalnya menggunakan tikar atau alas sholat yang Uh, bisa jadi tidak suci, misalnya orangnya bukan orang yang uh, yang menjaga kesucian di rumahnya itu, maka dikhawatirkan di sini nanti juga uh, apa namanya tempatnya tidak suci, maka harus kita perhatikan, dipastikan dulu ini mau sholat tempatnya suci apa enggak. Kalau kalau tidak suci maka harus disucikan atau cari tempat yang suci. Ini. Kemudian, yang lain-lain juga, syarat-syarat sholat yang lainnya juga semuanya berlaku di sini. Misalnya, menutup aurat orang yang sholat harus menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan, karena kemarin sudah kita jelaskan, sholat jenazah itu tidak hanya wajib bagi kaum laki-laki, tetapi juga bagi kaum perempuan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dari sisi hal-hal yang -hal menjadi yang menjadi syarat sah sholat jenazah itu sama dengan hal-hal yang menjadi syarat sah sholat secara umum. Hmm. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam sholat jenazah itu juga harus menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi, semua yang membatalkan sholat, sholat yang biasa, sholat lima waktu, atau sholat sunnah, maka itu juga menjadi hal-hal yang membatalkan sholat jenazah. Misalnya, apa berbicara yang bukan zikrullah, misalnya lagi makan, minum dengan sengaja, bergerak yang banyak. Kemudian, hal-hal uh, yang lainnya yang sudah kita jelaskan, kita terangkan pada pengajian sebelumnya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Semua yang membatalkan sholat, maka itu juga membatalkan sholat jenazah. Nah, jadi, sama berarti ini harus diperhatikan, nah, bukan seseorang kemudian menganggap itu berbeda sholat keduanya sama-sama sholat memiliki syarat sah dan apa namanya dan hal-hal yang membatalkan yang sama yang berbeda adalah rukunnya kalau sholat biasa itu uh, dengan ruko dengan sujud tetapi dalam sholat jenazah itu tanpa ruko, tanpa sujud, tanpa duduk di antara dua sujud, tanpa tasyahud akhir, dan seterusnya. Nah, dengan tata cara yang sudah kita jelaskan sebelum pengajian ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sholat jenazah itu ada juga hal-hal yang disunahkan nah, Yaitu Hal-hal yang juga disunahkan Dalam sholat fardu Ketika sholat fardu disunahkan Ketika sholat jenazah juga disunahkan Misalnya apa? Misalnya mengangkat tangan ketika membaca takbir-takbir Mulai dari takbiratul ikhram Allahu Akbar Mengangkat tangan, takbir yang kedua juga mengangkat tangan. Ketiga, keempat, mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini hukumnya adalah sunnah, sebagaimana dalam apa namanya sholat sholat fardu, Mengangkat tangan ketika takbir ratul ihram, itu hukumnya juga sunnah. Tetapi tidak semua gerakan takbir itu disunahkan mengangkat tangan. Ketika mau rokok, mengangkat tangan, tetapi ketika bangun dari sujud, ya tidak mengangkat tangan, nah, tidak seluruhnya, atau mau apa namanya, mau sujud. Yang kedua, tidak mengangkat tangan. Nah, kalau berdiri, untuk rekaat kedua juga tidak mengangkat tangan, tapi berdiri dari rekaat yang kedua menuju yang ketiga setelah tasyahud awal. Itu disunahkan juga untuk mengangkat tangan ketika takbir. Itu dalam sholat fardu atau sholat, sholat yang biasa. Adapun dalam sholat jenazah, setiap takbir itu disunahkan mengangkat tangan. Ini sudah maklum. Kemudian, yang berikutnya juga disunahkan membaca. A'udzu billahi minasyaitonir Baru membaca suratul Fatihah. Nah, sebagaimana dalam salat juga disunahkan untuk membaca ta'awud Ini yang sering kita tinggalkan. Nah, ini padahal ini juga merupakan sesuatu yang sunnah dan bukan sesuatu yang sulit. Tetapi karena nggak terbiasa, sebagian besar kita, sebagian kita itu tidak membaca ta'awud langsung membaca basmalah ayat yang pertama dari surat al-fatihah yang sunnah apa dalam kita melaksanakan sholat fardu itu juga membaca ta'awud sebelum membaca suratul fatihah tetapi dibaca lirih kalau dalam jahar tetap dibaca lirih misalnya dia membaca Uh, A'udzubillahiminasyaitanirrojim lirih kemudian baru bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin sampai akhir. Nah, itu sunnah dalam salat fardu juga sunnah dalam salat jenazah. Nah, salat jenazah disunnahkan juga membaca ta'awudz sebelum membaca suratul Fatihah. Tetapi tidak disunahkan membaca doa doa iftitah Allahu akbar kabira wajah tuwajihia dan seterusnya itu tidak tidak disunnahkan. Demikian juga membaca surat setelah membaca surat fatihah itu juga tidak disunnahkan. Nah ini. Kalau disunnahkan dibaca panjang nanti uang fatihah saja sangat cepat terlihat buru-buru kemarin kita jelaskan banyak orang sholat jenazah kok bisa secepat itu terkadang kita makmum masih baru membaca dua ayat dari dari al-fatihah masih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin imamnya sudah Allahu Akbar yang kedua ini kira-kira dibaca apa enggak ini jangan-jangan cuman apa namanya uh, dibaca kilat yang kemudian tidak memperhatikan makharijul huruf tidak memperhatikan panjang dan pendeknya nah padahal itu juga rukun daripada sholat jenazah jika al-fatihah tidak dibaca dengan benar nanti sholat jenazahnya tidak sah uh, karena itu kita harus memperhatikannya dan melaksanakannya dengan betul-betul agar sholat jenazah itu bisa sah dilakukan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya adalah menguburkan. Dalam buku ini penjelasan singkat ini ada yang tertinggal satu satu masalah yaitu tentang akal ludafni. Mu'allif mengatakan wa aqallu dafni khufratun taktumu raihatuhu raihatahu, raihatahu wa tahrusuhu minas siba wa yusannu ayyu amma qadra qamatin wa bastatin wa yuwassa'a wa yajibu tawjihuhu qiblah minimal dalam menguburkan mayit itu adalah lubang, sebuah lubang yang bisa menutup bau busuk dari mayat itu. Jadi mayat itu kalau sudah dikuburkan tiga hari setelahnya itu sudah mulai membusuk. Baunya luar biasa busuknya. Nah, berbeda kalau kita misalnya ada bangkai ayam itu sudah luar biasa baunya busuk demikian juga yang lain jika bangkai manusia itu jauh lebih busuk apa namanya baunya itu sehingga dalam menguburkan mayat itu minimal adalah dibuatkan sebuah lubang yang kira-kira lubang ini bisa menutup apa namanya bau itu tidak keluar dari dalam Nah, tidak keluar dari dalam, apa namanya, uh, dari lubang itu. Kita saja, kalau misalnya lewat sebuah kuburan, itu juga ada bau yang berbeda daripada ketika kita, apa namanya, dalam yang selain kuburan. Nah, padahal apa? Padahal sudah tertutup dengan uh, dengan baik, itu pun ada aroma-aroma yang berbeda apabila kita berada di atas kuburan. Karena apa? Karena memang bau mayat itu apa namanya sangat kuat, sangat kuat. Hadirin rahimakumullah. Jadi minimal dalam menguburkan mayat itu dibuatkan lubang yang kira-kira itu bisa menutup bau busuk dari apa namanya dari mayat itu. Wa suhu dan lubang yang bisa menjaga mayit itu dari binatang buas. karena ada binatang buas itu yang makan daging manusia yang makan mayit. Nah, kalau di daerah kita tidak ada tetapi di daerah-daerah tertentu, itu kalau seseorang dikuburkan nanti akan datang binatang liar digali kemudian dimakan nah, dimakan oleh binatang itu maka minimal lubang yang dibuat untuk menguburkan mayat itu harus bisa menjaga mayat dari kemungkinan itu untuk bisa di, uh, digali oleh binatang liar jadi kira-kira sedalam apa biar binatang liar itu tidak bisa menggalinya itu minimal minimal seperti itu nah. yang yang sunnah yang lebih baik itu adalah ayu amma ko ko matin wa kalau kita orang Jawa biasanya menyebutnya dengan sepengatet dan sepengawi nah, artinya apa? Uh, yaitu seukuran orang berdiri orang berdiri dengan mengacungkan tangannya. Uh, jadi kita berdiri berarti setelah orang yang menggali tentu orang yang bukan orang pendek ya bukan anak kecil, tetapi orang biasa perawakan sedang uh, perawakan sedang, kemudian dia setelah menggali berdiri di kuburan itu sambil mengangkat tangannya. Kalau sudah sedalam itu lubangnya maka itu sudah cukup itu sunnah tetapi lebih pasnya pasnya itu kira-kira kira-kira empat -kira zero setengah jadi empat zero setengah dalamnya lubang itu ini disunahkan yang sunnah itu segitu jadi empat zero setengah satu zero itu antara 46, 47, 48, 49 misalnya dibuat tengah-tengah 48 maka berarti 48 kali 4 kemudian ditambah setengah setengah dari apa namanya zero sekitar berapa? sekitar 200 meter eh, 200 meter 200 cm atau 2 meter 200 cm Kalau 200 meter nanti Berapa? Jadi apa? Uh, uh, 2 meter, sekitar 2 meter panjangnya itu Kurang lebih ya Kurang lebih sekitar itu Itu apa? Dalamnya lubang yang sunnah Tetapi jika kurang dari itu Dirasa sudah uh, bisa uh, Apa namanya? Menutup bau si mayat Bau busuk mayat dan bisa menjaga mayat dari binatang liar, maka itu tidak sudah cukup. Nah, itu minimnya seperti itu. Misalnya, di sini nggak ada binatang liar, nggak mungkin akan di, uh, dimakan oleh anjing atau oleh uh, yang lainnya. Nah, maka uh, dan misalnya satu meter sudah bisa melindungi uh, dari bau mayat itu, maka itu tidak, tidak masalah. Nah, yang penting minimalnya itu pokoknya lubang yang sudah bisa menutup bau mayat sehingga orang yang berjalan di atasnya itu tidak terganggu dengan bau busuknya maka itu sudah mencukupi. Tetapi yang disunahkan apa ayu amma wabastoh didalamkan sampai apa namanya setinggi orang yang berdiri dengan mengacungkan tangannya. Nah disunahkan juga untuk diluaskan. Kuburannya itu diluaskan. Diluaskan itu maksudnya bagaimana? Apa diluaskan seluas rumah ini? Bukan, diluaskan itu maksudnya adalah sekira cukup untuk si mayit dan orang yang menguburkannya, atau orang yang membantu memasukkan mayit ke dalam lubang itu. Jadi lubangnya itu besarnya apa? Cukup nanti kan ketika menurunkan mayat dari atas ke dalam lubang kan harus ada orang yang masuk ke dalam lubang itu, nah, bukan di uh, dilempar kan, tetapi apa ada seseorang yang berada di dalam itu. Maka harus cukup untuk apa namanya si mayat dan untuk orang yang membantu dalam penguburan itu mengangkatnya ke dalam itu dia bisa mudah tidak kesulitan ketika dia menguburkannya hadirin hadirat rahimakumullah kemudian yang berikutnya ada hal yang itu tadi apa sunnah ya hukumnya sunnah untuk didalamkan setinggi tadi sekitar dua sedalam sekitar 200 cm atau 2 meter kemudian diluaskan itu tadi hukumnya sunnah juga disunahkan dalam menguburkan mayat itu dibuat liang lahat jika tanah Kuburan itu adalah tanah yang kuat, tidak mudah ambrol. Tetapi, jika tanahnya itu lembek, maka dibuatkan apa namanya? Namanya syak lubang di tengah galian, atau lubang di tengah lubang itu. Jadi, lubang lahat, liang lahat, itu yang seperti apa? Jadi, misalnya, ini sudah digali. Kemudian di sebelah barat itu dilubangi lagi, dilubangi. Nah, jadi di ini dinding makam, dinding makam yang sudah digali, kemudian di sini dilubangi lagi nah, untuk tempat mayit sehingga ketika mayat nanti dikuburkan dimasukkan ke dalam lubang itu, jadi tersembunyi. Nanti tinggal ditutup dengan kayu atau apa, kemudian uh, baru ditimbun. Itu namanya liang lahat. Itu di tempat-tempat yang tanahnya memungkinkan tidak ambrol. Ketika digali di sini, tanahnya tidak jatuh, nah, maka dibuat seperti itu. Namanya liang lahat, kita menyebutnya seperti itu. Kalau di sini, dalam kitab istilahnya memang "lahdun". Nah, kalau orang Jawa menyebutnya liang, la, liang landak. Nah, jadi ini apa? Hukumnya sunnah Kalau di tempat yang tidak dimungkinkan untuk dibuang liang, dibuat liang lahat Karena tanahnya gembur Tanahnya tidak kuat <coughs> Jika misalnya nanti dibuat lubang lahat Maka nanti akan jatuh Apa namanya tanah di atasnya maka di sini kemudian dibuat lubang di dalam lubang itu yang disebut dengan syak jadi misalnya ini kuburan, kemudian di dalamnya dibuat lubang khusus mayit yang cukup untuk badannya. Mayit saja, kemudian di atasnya, yang di atas lubang itu diberi apa namanya, misalnya papan kayu untuk menutupnya. Nah, seperti yang berlaku di daerah kita ini, itu seperti itu, bukan dibuat liang lahat. Tetapi dibuatkan sak di tengah, lubang di tengah, apa namanya, kubur tersebut. Nah, ini hukumnya apa? Sunnah, hukumnya sunnah. Jika tidak dibuatkan, itu misalnya langsung lubang biasa, tanpa dibuat lubang di tengahnya lagi, langsung ditimbun, itu juga tidak apa-apa. Tetapi itu terlihat tidak apa, terlihat tidak layak. Kalau pakai itu kan terlihat nanti tidak mayat tidak langsung ke, kena apa kena tanah, tetapi dia apa namanya di dijaga oleh kayu di atasnya. Demikian juga dalam liang lahat itu mayat langsung tidak tidak langsung terkena tanah yang yang menutupinya, tetapi ada papan yang menghalanginya sehingga dia apa namanya dikuburkan di situ. nah ini disunahkan bukan seperti orang yang apa namanya tertimbun longsor misalnya langsung uh, tertimbun oleh tanah tidak tetapi ada sesuatu yang apa namanya yang menghalangi di antara keduanya meskipun pada akhirnya kayu itu juga jeplok juga akan apa namanya menimpa uh, si mayat tersebut. Ha. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Tidak boleh uh, Wayajibu uh, Sebelumnya Wayajibu taujihuhu ilal qiblah Wajib untuk menghadapkan si mayat dalam kubur itu Dihadapkan ke arah kiblat dihadapkan ke arah kiblat berarti apa? dimiringkan waktu menguburkan itu mayatnya dimiringkan ke arah barat kalau di tempat kita jadi uh, dierengkan ke arah kiblat, di belakang apa namanya, punggungnya di, uh, diganjel dengan batu atau tanah, sehingga dia bisa tetap miring ke arah kiblat uh, kepalanya disunahkan berada di arah utara, kepalanya di arah utara kemudian dimiringkan ke arah kiblat. Itu tata cara dalam menguburkan jenazah. Jadi bukan terlentang, bukan tidur terlentang, tetapi dia dimiringkan ke arah kiblat. Nah, itulah cara dalam menguburkan jenazah. Setelah itu biasa dikuburkan dikuburkan kemudian uh, diberikan apa uh, dibuat agak agak tinggi sedikit agak setinggi sedikit apa namanya biar uh, terlihat bahwa uh, itu kuburan <gulisan> di apa namanya ditinggikan sedikit <gulisan> hadirin rahimakumullah kemudian mu'alif menjelaskan wala yajuzud dafnu fil fisqiyati tidak boleh menguburkan jenazah itu di fiskiyah. Fiskiyah itu apa? Fiskiyah itu adalah bangunan untuk mengumpulkan jenazah-jenazah. Jadi dia membuat sebuah bangunan bukan dikuburkan di dalam tanah. Tetapi ada semacam rumah penguburan jenazah yang setiap ada orang mati diletakkan di situ. Di situ ...dibuat semacam ada rak-rak jenazah. Nah, jadi kalau ada orang mati dimasukkan ke dalam rak itu. Nanti ada orang mati lagi dimasukkan. Begitu seterusnya. Itu hukumnya tidak boleh. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Nah, apakah ada? Ada di sebagian daerah. Bahkan di Indonesia ini, tapi bukan orang Islam... ...itu ada di sebagian daerah di pulau yang lain yang yang mereka tidak beragama Islam itu ada yang ketika seseorang mati udah diletakkan di gua gitu saja ada orang mati lagi dimasukkan lagi begitu seterusnya sehingga di situ menjadi tempat tempat dari mayat bahkan sebagian kemudian setelah menjadi tulang-belulang kepalanya dibawa pulang misalnya itu juga ada yang seperti itu. Nah ini tentu bukan ajaran Islam Bukan ajaran Islam tidak seperti itu Juga ada sebagian yang dibakar Islam tidak mengajarkan seperti itu Tetapi Islam mengajarkan Jika seseorang telah meninggal Mati maka dikuburkan di dalam tanah Tidak juga dibiarkan di atas Di atas tanah Karena itu akan mengganggu orang yang hidup Karena bahunya yang yang busuk itu. Nah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Yang berikutnya, ini kita sudah selesai, tetapi ada satu hal yaitu bahwa setelah dikuburkan boleh atau bahkan disunahkan bukan hanya boleh tetapi disunnahkan karena ada kelompok lain di luar ahli sunnah wal jamaah yang mengharumkannya yaitu untuk ditalkin mayat itu ditalkin setelah dikuburkan kemudian ditalkin ditalkin itu apa? diajari si mayat itu agar bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir Talqin itu artinya apa? Menuntun. Talkin itu apa? Menuntun. Menuntun si mayit untuk bisa mem, apa namanya? Menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa setelah jenazah atau setelah mayit itu dikuburkan, maka akan datang malaikat dua malaikat yang menyeramkan, yang menakutkan Namanya munkar dan nakir. Dalam hadis disebutkan bahwa keduanya itu adalah aswadani azraqani. Hitam kebiru-biruan. Pokoknya menakutkan. Orang hitam itu menakutkan. Jadi, jadi ada menakutkan. Dia sangat menyeramkan kalau dia ada di bumi ini, kita bisa berlarian melihat dia karena sangat menakutkan. Nah. Lah, agar si mayat itu bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, karena tugas malaikat munkar dan nakir ini bertanya, tugasnya bertanya. Semua umat Nabi Muhammad itu ditanya, kecuali Nabi Muhammad sendiri tidak ditanya. Kemudian orang yang mati syahid dalam peperangan juga tidak ditanya, Kemudian anak kecil yang mati belum balik itu juga tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tetapi selain itu itu semuanya ditanya umat Muhammad semuanya ditanya di dalam kuburnya. Nah orang kafir ketika ditanya mereka jelas nggak bisa nah, karena ini bukan masalah eh, apa namanya. Bukan masalah nanti, oh pertanyaannya sudah dibocorkan. Kemudian kita bisa menghafalnya sekarang untuk persiapan. Nggak bisa seperti itu. Nah, dari orang yang kafir, meskipun misalnya di dunia sudah hafalan duluan, maka ketika di dalam kubur, dia sudah ketakutan. Malaikat Munkar dan Nakir terlihat datang, itu dia sudah gemetar, ketakutan, apalagi menjawab sama sekali nggak bisa menjawab wong dia sudah ke apa namanya kedahuluan ketakutan Ketau, ketakutan dulu sehingga tidak bisa orang kafir untuk menjawab pertanyaan sementara orang Islam Allah menguatkan hatinya sehingga meskipun penampilan tampang dari malaikat munkar dan nakir ini menyeramkan, menakutkan, tetapi mereka menjadi tidak takut. Itu orang-orang mukmin yang soleh seperti itu, melihat yang menakutkan tetapi tidak takut. Hadirin rahimakumullah. Nah, karena itulah maka ada hal yang disunahkan setelah kita menguburkan mayit yaitu talqin mengajarkan kepada si mayit untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir nah biasanya ya Abdullah ibnu Amatillah ya Abdullah ibnu Amatillah Ya Abdullah Ibn Amatillah Jika namanya si fulan Misalnya Ahmad atau namanya Umar Maka ya langsung Ya Umar Ibn Fulan Anaknya si fulan Ya Zaid Ibn Fulan Dipanggil tiga kali Ya Zaid Ibn Fulan Ya Zaid Ibn Fulan Ya Zaid ibn, ya ibn Fulan Dipanggil nah, Dia dipanggil kemudian Euh, tiga kali kemudian disebutkan uzkuril <tuhreencient> ahdalladzi kharajta alaihi minad dunya syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka okay. radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama nah, minimal seperti itu minimal seperti itu nah, karena disebutkan uh, dalam sebuah riwayat bahwa malaikat nakir apabila uh, apabila seseorang itu ditalken sudah ditalken dengan lafat yang tadi itu maka kemudian mereka nggak jadi menanyainya jadi uh, kemudian uh, pergi kita ini mayat ini sudah diajari untuk apa kita kemudian apa namanya menanyainya sehingga keduanya kemudian pergi nah, karena itu talqin ini diperlukan untuk apa namanya dalam rangka si mayat itu agar dia selamat karena apa jika malaikat nakir itu ternyata mendapati si mayit tidak bisa menjawab pertanyaan maka dia akan memukul mayit itu kepalanya di antara telinga kedua telinganya di bagian sini dipukul dengan mitraqah lauduribat ala jabalin lazaba yang apabila palu itu dipukulkan ke gunung maka gunung akan hancur lebur nah, itu yang palu itu yang akan dipukulkan di kepala orang ini yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir sehingga si mayat menjerit sekencang-kencangnya yang bisa didengar oleh yang ada di sekitarnya kecuali oleh manusia dan jin manusia dan jin nggak bisa mendengarnya tetapi selainnya itu bisa mendengarkan teriakan dari dia karena kencangnya. Manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Karena jika mendengar semuanya, enggak ada yang ke pasar, enggak ada yang ke sawah. Ha? Semuanya ke masjid rame-rame karena mereka apa? Karena mereka mengetahui bagaimana orang-orang di dalam kuburnya mereka diazab. Nah, ini hikmahnya seperti itu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini selain ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam kuburan itu juga ada azab azab kubur. Ada juga nikmat kubur. Nah, karena itulah maka semoga kita semuanya uh, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah azabil kubri. Sehingga salah satu doa yang disunahkan untuk dibaca setelah tasyahud akhir diantaranya meminta perlindungan dari fitnati azabil kubri nah, karena ini menentukan apa namanya nasib seseorang di kuburan ini menentukan nasib dia di akhirat jika seseorang itu telah selamat di kuburan mendapatkan nikmat Allah di kuburan maka dia akan selamat nanti di akhirat. Akhirat setelah kubur, kubur itu adalah pintu akhirat. Kubur adalah pintu akhirat. Setiap orang yang memasuki akhirat, maka dia melalui alam kubur ini. Maka jika seseorang sudah selamat di pintunya akhirat, maka dia akan selamat juga di akhirat. Sebaliknya. Seseorang yang telah diazab di dalam kuburnya, maka dia juga tidak akan selamat nanti di akhirat. Makanya, kita senantiasa berdoa semoga Allah melindungi kita dari fitnah azab kubur. Nah. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadi ilmu bagi kita yang uh, yang parokah fit dunia wal akhirah barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh